Hai, di sini aku mau tutorial alis. Banyak banget dari kalian nih yang nanya tentang tutor-tutor alis. Dan di sini aku bakal spill produk alis aku dan cara pakainya gimana. Dan aku mau kasih info, aku juga udah move dari Emina yang Blair ke eyebrow creamnya O2O. Shade-nya 02. Karena memang eyebrow creamnya dari O2O ini tuh bener-bener bagus banget dan gampang buat diaplikasiin. Dan dari brush alisnya sendiri tuh dia juga lancip, jadi gampang buat ngebingkai alis kalian. Untuk kalian yang pemula ini cocok banget sih buat dicoba. Langsung aja aku kasih tunjuk tutorial ke kalian dan cara pakainya dari aku. Seperti biasa, sebelum aku ngalis tuh selalu aku bingkai dulu. Pokoknya tuh kalau ngebingkai ikutin aja garis alis kalian. Lanjut, kalau udah dirasa rapi alis kalian, langsung aja diarsir bagian depan. Setiap aku ngalis, bulu alis bagian depan tuh selalu aku arahin ke atas. Lanjut, langsung aku rapihin pakai concealer. Oh ya, aku lupa, aku juga mau ngasih tahu kalian kalau kunci ngalis yang rapi itu cuma ada di concealer ya guys, karena bakal ngikutin bentuk sesuai keinginan kalian. Selesai aku concealer, langsung aku rapihinnya pakai cotton bud. Ini dia hasilnya tuh, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan langsung aku transisi, dan ini dia hasilnya. Gimana, bener-bener gampang banget kan ngalis? Karena aku dibantu juga sama eyebrow creamnya O2O yang bener-bener gampang banget buat diaplikasiin. Kalian percaya deh sama aku. Buat kalian yang mau, langsung aja klik ranjang kuning ya.